Nah, masih di Yamaha Lexi juga. Ini yang tipe ABS. Ini Lexi ABS. Di sini lampunya sudah LED, warnanya dop ya, bukan kilat. Nah, untuk OTR-nya Rp27.848.000. Ini di Sentral Yamaha Pekanbaru, Riau. Untuk info pemesanan, proses kredit kalian boleh telepon nomor yang ada di bawah sini. Dipastikan pelayanannya mantep banget. Nah, kalian juga bisa stay di rumah aja, tinggal telepon, nanti unitnya diantar ke rumah ya. Kalau proses kredit, sebelum surveinya datang ke rumah, mohon untuk dipersiapkan kelengkapannya. Nanti biar salesnya yang ngurus ya, sama bagian leasingnya. Jadi Bapak Ibu cukup di rumah aja. Kalau datanya bagus, mungkin sehari selesai ya untuk proses kredit. Nah, ini yang ABS nih ya. Bedanya ABS tuh untuk di lampu masih sama, di bagian jok dia beda. Nah, joknya seperti ini. Bahannya pasti lebih bagus ya yang ABS. Nah, untuk bagian shock breakernya juga dia udah pakai tabung ya. Ini pasti lebih baik, mainnya bagus deh. Nah, Lexi ABS. Terus yang paling membedakan itu di bagian sini ya, kuncinya dia sudah keyless. Untuk power outletnya masih sama. Nah, ini saya suka banget nih punya lampu hajat ya. Jadi motor sekarang udah pakai lampu hajat ya, canggih ya. Nah, untuk Lexi bagian lampu stop lamp belakang dia masih lampu biasa ya, halogen biasa, belum LED. Yang bagian LED cuman lampu bagian depan ya. Lexi 155 ya. Sorry, yang 155 itu Yamaha NMAX. Ini kalau Lexi ini 125cc. Lebih kecil cc-nya daripada NMAX ya. Ini khusus untuk pakai harian, enak banget nih, irit, nyaman pastinya. Kalau stangnya udah seperti ini, nah ini udah pasti bawanya tuh nggak pegel, nyaman banget. Nah, itu aja. Jadi perbedaannya tuh di bagian ABS-nya pastinya ya, pengeremannya, sistem pengeremannya, shock breaker, terus sama kunci ya. Dia udah pakai keyless ya. Bagus nih. Oke, ditunggu untuk kunjungannya di Yamaha Sentral Pekanbaru, tepatnya di belakang Mall SKA, jalan arah ke Akap ya, terminal Akap. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.